apa? Membanggakan, itulah kata yang bisa menggambarkan keempat pianis muda berbakat yang akan tampil di New York untuk mewakili Indonesia. Meskipun terbilang muda dan belia, mereka sudah berhasil membuktikan bakatnya dengan menyebut gelar juara di ajang World Scholars Cup, Tournament Champions Yale University, dan kompetisi piano tingkat internasional di New York City. Untuk menyebut gelar ini memang tak mudah dan penuh perjuangan. Namun sepertinya tak begitu sulit bagi seorang Felis Kirana Auria. Bocah yang baru berusia 8 tahun ini sangat mahir memainkan piano, hingga bisa dinilai menakjubkan. Padahal pianis cilik asal Jember ini baru mengasah bakatnya untuk memainkan piano sejak 2 tahun terakhir. Namun dirinya sudah mampu menyabet berbagai gelar juara. Selain Felis, Melissa Catherine juga sangat mahir memainkan piano. Bahkan pianis muda asal Surabaya ini berhasil mendapatkan gelar juara di berbagai perlombaan. Dengan keterampilannya ini, Melissa mendapatkan kesempatan untuk tampil di Amerika Serikat. Senang sih, terlihat mustahil tapi ya kepilih. Lagu apa yang nanti dia bawakan di sana? Saya akan tampil di Carnegie Hall, mainkan lagu Cahaya Samudra Tri Suci Kamal, Indonesian Composer. Setelah itu nanti kita ada kesempatan untuk tampil di KJRI pada tanggal 16 Desember. Nanti kita akan mainkan lagu Ambilkan Bulanku. Everybody gets high sometimes, you know. Tak hanya berdua, Felis dan Melissa pun akan berjuang bersama tiga pianis cilik lainnya. Selama 6 bulan terakhir kembali bersiap untuk tampil di negeri Paman Sam untuk memainkan tuts pianonya. Dengan bakat mengagumkan yang mereka miliki ini, mereka akan tampil pada acara konser para juara di gedung konser tingkat dunia di Amerika Serikat. Tak hanya itu, mereka juga dipercaya untuk tampil pada konser silaturahmi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat pada 14 dan 16 Desember mendatang. Tentunya prestasi yang membanggakan ini tak akan bisa diraih tanpa didikan tangan dingin seorang pelatih. Semua prestasi yang sudah ditorehkan oleh Felis, Melissa, dan teman-temannya berkat didikan seorang Sieni Deborah yang bertindak sebagai guru piano untuk Felis dan kawan-kawan. Kami berusaha menyiapkan yang terbaik, jadi anak-anak ini dalam rangka persiapan menuju ke Amerika, mereka melakukan latihan setiap hari. Mereka berkumpul untuk memberikan nama Indonesia yang terbaik di negara Amerika, yang mana mereka nantinya akan mewakili Indonesia untuk tampil di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di New York City. Congratulations again kepada Felicia, Melissa, Sonia, dan juga George ya. Yeah. Terima kasih.